Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo guys. Apa kabarnya buat kalian semuanya para penggemar dari artis cantik dan tampan siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Apa kabar juga buat kalian para penonton setianya channel Mak Kepo. Kali ini kembali lagi bersama Mak Kepo yang akan menemani kalian selama kedepannya. Di sini Mak Kepo mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya. Apalagi kalau bukan seputar ikatan cinta yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan. Tentunya siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Buat kalian yang belum bergabung silahkan bergabung. Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya notifikasinya karena subscribe itu gratis enggak bayar. Oke guys, kali ini akan membahas berita seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka di mana berita terbaru ini sangat menarik dan wajib untuk kalian saksikan. Oke guys, Mak Kepo mengingatkan sekali lagi kepada kalian. Jangan lupa saksikan cuplikan ini sampai selesai. Supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya di antara kita. Dan juga dimanapun kalian berada, Mak Kepo selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi inilah cuplikan yang akan disaksikan dan selamat menikmati. Karir keartisan Arya Saloka makin meroket semenjak memerankan karakter Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta RCTI. Terkenal berkat aktingnya, Arya Saloka juga menyeret nama istri Putri N yang juga seorang pesinetron. Melalui wawancaranya dengan Insert Live belum lama, Arya Saloka membeberkan hal yang buatnya yakin memperistri Putri N. Sebelumnya pemeran Aldebaran bersama Nadia Mulya berbincang tentang tipe wanita idamannya. Kayaknya gue dari dulu sukanya sama cewek yang cuek. Nyangkutnya sama yang cuek, kata Arya Saloka. Arya Saloka membeberkan dirinya adalah tipe yang cuek dan anti berlebihan. Putri N pun tampaknya mengikuti kebiasaannya satu ini. Tapi di balik itu, ada sifat Putri N yang membuat ia akhirnya mantap menjadikannya istri. Putri N merupakan sosok perempuan yang mau diajak belajar agama bersama-sama. Tentu sebagai suami, Arya Saloka tak tinggal diam, dirinya memberi peringatan pada Putri N soal haters di akun Instagram. Pemeran Aldebaran ini sempat bereaksi ketika Putri N diserang haters. Namun bukannya naik pitam, Arya Saloka malah memberikan nasihat bijak kepada Putri N. Hal itu pula yang akhirnya membuat pemeran Novita di sinetron Tukang Ojek Pengkolan cuek dengan komentar negatif di sosial media. Kalau gue sendiri kan jarang buka-buka sosial media. Kalau N mungkin sering karena banyak di rumah, ucap Arya. Pemeran Aldebaran ini tak menampik istri kerap mendapat komentar julid. Sehingga ia pun kerap memberikan nasihat dan peringatan tentang haters. Kadang ada aja yang suka dibaca komentar ngeselin. N juga kan suka ngomel-ngomel ya. Jadi kadang suka dibalesin, tapi sarkas ya, kata Arya Saloka. Arya Saloka pun kerap mengingatkan istrinya agar tidak terlalu menanggapi komentar haters. Oke guys, sebelum mau pamit undur diri, sekali lagi Mak Kepo mau mengucapkan pada kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya di channel Mak Kepo.
Oke guys, untuk kalian semua dimanapun kalian berada, Mas selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua guys. Oke guys, mau pamit undur diri dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa guys.